Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pejuang kopi Nusantara. Siang hari ini saya berkegiatan di kebun, cek perkembangan maupun pertumbuhan daripada tanaman kopi di kebun sistem pagar kita. Persiapan panen buah pertama untuk Robusta sistem pagar yang ada di Kecamatan Suoh, Lampung Barat. Hari ini sangat cerah ya, per hari ini nggak hujan, sudah dua hari ini sudah tidak turun hujan, cuman di minggu terakhir ini memang curah hujannya lagi tinggi. Dua hari ini kita tidak hujan di Kecamatan Suoh. Jadi ini bisa dilihat tanamannya sudah mulai berbunga ya kawan-kawan. Ini kita di lokasi yang kebun sistem pagar kedua, punyanya Mas Suwondo. Kita lagi nggak ada kegiatan, ini orangnya ada di atas juga lagi pembersihan gulma, cuman nggak terlalu, ini sudah rapi banget ya kawan-kawan. Pantau terus, ikuti perjalanan Sekolah Kopi Story, support kami untuk share, like, dan komen, sertakan cerita-cerita kopi bagi teman-teman yang berada di wilayah lain. Yuk kita coba keliling untuk di kebun sistem pagarnya. Ini saya berada di sisi bawah. Di bawah itu di atas di sana. Penampakannya seperti ini. Jadi di kebun ini tuh dikelilingi oleh perkebunan yang beragam ya kawan-kawan. Di sana ada pekon Baning Agung, itu perkebunannya juga beragam, ada kebun kopi, ada karet, ada kayu juga. Nah ini tampak bawahnya tuh. Ini yang di bagian bawah, ini masih dipertahanin ya pepayanya yang waktu itu, karena juga berbuah sangat bagus per hari ini. Kita nanti coba akan keliling yang ke bagian atas. Nah ini teman-teman, penampakannya untuk persiapan buah pangkal ya, namanya buah pangkal atau buah permen. Biasanya petani tiap-tiap daerah tuh nyebutnya beda-beda. Yang jelas buah panen pertama ini masih relatif subur. Ini yang bagian bawah ya kawan-kawan. Nah ini jalan masuknya. Ini yang sisi sebelah kiri. Ini katesnya juga subur bunganya. Kawan-kawan juga bisa lihat ya, tanahnya juga nggak begitu bagus, nggak subur-subur amat ya, kuning dan sedikit berbatu, sedikit kering ya tuh. Tapi pertumbuhan kopinya bisa lihat ya kawan-kawan. Barangkali di daerah kawan-kawan juga ada yang tanahnya juga nggak terlalu subur. Asal perawatannya kita intensif, perawatannya ekstra, kita bisa juga tuh tanam sistem pagar. Ini ada pohon cabainya juga. Nah ini atasnya yang waktu itu mau ditebang tapi masih berbuah lebat. Nah ini yang ke bawah, ini yang baru ditanam sekitar kurang lebih 8 bulan. Kebunnya nggak begitu luas, tapi karena pakai sistem pagar, jadi bisa muat banyak ya kawan-kawan, sampai ujung sana. Oke, kita coba ke atas. Sisi tengah tuh, seninya udah kelihatan ya kawan-kawan. Tuh. Yang mulai progres sistem pagar, jangan ragu, tetap semangat. Karena kalau udah begini, ini tinggal nunggu aja nih. Per hari ini di Suoh kopi rata-rata 65.000 per kilo. Itu orangnya Mas Wondo. Coba kita ke atas sana. Ini sebelah kanan. Tuh. Udah berbunga semua. Nah, ini penampakan dari atas. Ini sekatnya ataupun jarak tanamnya. Matahari pas depan saya.
jam sekitar jam 4 jam 3. Ini kawan-kawan. Udah mulai susah jalannya. Tapi enggak apa-apa karena kita pakai klon Vietnam dan klon lokal yang unggul. Jadi rantingnya itu enggak begitu keras, lentur aja. Ini garis-garisnya udah mulai kelihatan ya, ini. Kalau udah punya full kebun seperti ini, 10 hektar aja udah kayak di Brazil, kawan-kawan. Ini ada yang, jika ada yang belum tahu ya, kami di Suwo bersama kawan-kawan pejuang kopi Suwo dan BNS sekarang lagi proses planting ataupun yang sudah jadi seperti ini. Ada dua tempat, satunya di Pekon Banding Agung, kepemilikan Pak Tunggono, tua kita, satunya di Mas Wondo, satunya di Tugu Ratu oleh dari Mas Dakir. Itu kita ada tiga yang udah mulai proses buah pangkal, ada beberapa juga yang baru planting penanaman. Nih, ke kebun sambil jalan-jalan. Tuh, tadi saya di bawah sana. Mantap banget ya. Coba ya kita spill kelilingnya. Nah ini. Intinya bagi teman-teman, ke kebun itu kita nggak boleh hanya dikerjai pekerjaan yang ada di kebun. Mas Wondo juga hari ini kita pembersihan gulma juga kayak main aja gitu, nggak terlalu ngoyo lah bahasa. Karena perawatannya sudah enak banget tuh, belakangnya juga jarak tanamnya kan karena dibuat seperti ini, jadi enak perawatannya, enak banget. Ke kebun sambil main bisa banget. Kita pakai sistem pagar. Semoga ke depan juga prospeknya bagus. Kawan-kawan yang mau sharing, mau datang ke Suwo, boleh banget. Mungkin bisa DM ataupun komentar di kolom komentar. Kita ada terus di sini belajar bareng untuk kopi Indonesia. Nah, ini penampakan tumpak ujung atasnya ya. Tuh. Udah di sistem pagar semua, cuman beda arahnya tuh, arahnya yang melawan matahari. Ini penanamannya mungkin ada agak selisih 1-2 bulan, jadi belum berbunga. Nah, kalau yang belakang, yang bawah tuh dari atas. Asik ya kawan-kawan, ya kebun seperti ini. Kayak bukan di Indonesia nggak sih? Dan ini ada di Lampung Barat, Kecamatan Suwo. Sebenarnya pionir daripada sistem pagar yang mulai nanem, ada beberapa yang sudah dahulu, kayak Pak Supri di Sekincau. Itu beliau menanam Arabica malah. Asik banget. Spill buahnya. Kita coba tur. Oke, pada intinya kawan-kawan, semangat ya untuk bertani kopi. Bertani apapun sih yang jelas, cuman kopi sekarang kan menjadi fokus kita. Semangat, lebih berinovasi, lebih giat belajar. Jangan sombong, kita sama-sama sharing. Kawal perjuangan kopi, karena memang muda juga harus bisa bertani. Tidak semuanya harus menjadi ini itu segala macam. Bertani juga bisa
menambah kita untuk menjadi lebih baik kehidupannya. Nah, seperti sekarang contohnya kopi aja per kilo hampir 70.000. Fokuslah bertani, ikuti terus inovasi sama model-model pertanian. Jangan mudah menyerah, jangan malu belajar. Nanti kita akan sama-sama mendapatkan hasilnya. Dari Kecamatan Suwo, Kabupaten Lampung Barat, saya Fahru Sekolam Kopi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.